يثبت أقدامكم. Kalau dia apa namanya tidak mampu untuk atau tidak bisa, ya dia nggak paham dengan keterbatasan dia umpamanya ya, tidak bisa menghafal doa-doa jenazah dan seterusnya, tapi dia tetap ikut sholat, maka sholatnya tetap sah, ya sholatnya tetap sah, ya karena itu yang dia mampu, ya. Tapi harus dia apa? Harus dia diajarkan minimal apa? Yang wajib yaitu membaca surat al-fatihah. Nah itu yang harus, yang menjadi rukun sholatnya. Nah, tapi kalaupun dia ikut, tapi seawam-awamnya kaum muslimin itu pasti menghafal surat al-fatihah. Yang mungkin yang dimaksud adalah doa-doa yang lainnya itu, mungkin ya. Dia tidak bisa membaca doa itu, menghafal doa tersebut. Ya sudah, dia apa? Dia menghadirkan dalam hatinya makna-makna doa tersebut. Ya, dia ikut sholat jenazah dengan dengan kaum muslimin, maka sholatnya tetap sah saja. Nah, Allah Taala. Karena membaca doa-doa tersebut adalah hukumnya sunnah.